ya. Pola pikirnya diganti sekarang. Kalau dulu kita kenal sama orang, kita mikir, saya kenal sama dia dapat apa nih? Oh, ternyata dia yang punya toko kue itu tuh. Oh, nanti bisa jadi sponsor buat kalau ini, misal gitu ya. Sekarang ganti mikirnya, ya. Karena kita tahu bahwa Allah memperkenalkan kita dengan seseorang tuh nggak ada yang kebetulan, ya. Sepakat? Semuanya atas seizin Allah, atas itu ketentuan Allah, qadarullah. Udah nggak ada lagi yang berkata kebetulan, kebetulan nggak ada. Adanya qadarullah, ya. Ketika kita bicara tentang ketemu dengan orang, yuk sekarang mikirnya bukan kita dapat apa dari dia, tapi gimana caranya kenal dengan dia aku dapat amal soleh. Kita atas Allah izinkan kita misalkan di sini berada di pengajian, ketemu dengan orang yang belum bisa ngaji. Enggak ada yang kebetulan, yuk bisa kita harus jadi jalan kebaikan bagi mereka. Segala kesulitan menjadi mudah ketika Allah tolong kita, betul gak? Sepakat? Segala sesak yang ada di dalam dada itu bisa keluar dan lapang hati kita ketika Allah menolong kita. Sepakat? Sepakat. Jodoh belum hadir kalau Allah sudah menolong kita, mudah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Cukup ketika Allah berkata kun, jadi, maka jadilah. Teman-teman pengen apa hari ini? Bilang aja, untuk mimpi aja pelit ya. Ingat, Allah tuh bilang begini, tenang aja. Selama kita memiliki keinginan-keinginan yang baik, kita mau melakukan sesuatu-sesuatu hal yang baik, maka Allah yang akan carikan jalannya. Tapi dengan catatan, itu adalah kebaikan. Niat baik pasti akan Allah carikan jalannya.